Didesak keluarga, diam-diam JJ gugat cerai Sanas. Beredar kabar yang menarasikan bahwa JJ Govinda diam-diam telah menggugat cerai Sanas Sadika karena didesak oleh keluarga. Kabar itu disebarkan oleh akun YouTube dengan 15,1 ribu pengikut bernama Drafu Zazetno melalui sebuah video yang diunggah pada 26 Juni. Baru saja Gigi jadi saksi JJ resmi gugat cerai Sanas. Ibunda JJ jemput kedua anaknya. Begitu judul dalam unggahan tersebut seperti dikutip Mama Gini. Selain itu, unggahan tersebut juga menyertakan gambar yang diduga telah direkayasa dengan narasi sebagai berikut. Didesak keluarga, diam-diam JJ sudah gugat Sanas. Gigi ungkap keretakan rumah tangga JJ dan Nanas. Namun begitu, apakah benar JJ Govinda diam-diam telah menggugat cerai Sanas Sadika karena didesak oleh keluarga? Setelah melihat unggahan tersebut secara utuh, video itu sama sekali tidak menampilkan tayangan terkait JJ Govinda yang diam-diam telah menggugat cerai Sanas. Unggahan tersebut juga sama sekali tidak menunjukkan bukti bahwa Nagita Slavina menjadi saksi JJ Govinda menggugat cerai Sanas. Faktanya, berdasarkan penelusuran hingga saat ini, tidak ada bukti ataupun berita kredibel yang menyatakan bahwa JJ Govinda diam-diam telah menggugat cerai Sanas Sadika karena didesak oleh keluarga. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan didesak keluarga diam-diam JJ sudah gugat Sanas. Gigi ungkap keretakan rumah tangga JJ dan Nanas merupakan klaim yang salah. Unggahan tersebut merupakan unggahan yang mengandung informasi tidak benar dan narasi menyesatkan.